Nah, siang ini ternyata akan ada fenomena menarik yang terjadi di Indonesia ya. Fenomena ini jatuh setiap 3 November di mana tengah hari akan datang lebih cepat dari biasanya. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin menjelaskan setiap 3 November siang hari akan terjadi lebih panjang dari hari lainnya. Hal ini karena nilai perata waktu yang lebih besar atau lebih positif sehingga matahari akan berkulminasi alias tepat di atas khatulistiwa lebih awal daripada hari-hari biasanya dalam satu tahun. Andi juga mengatakan ada dua faktor penyebab berubahnya selisih waktu tersebut, yaitu kemiringan sumbu bumi yang menjauhi titik seimbang dan kelonjongan orbit bumi yang menentukan jarak antara bumi dengan matahari. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan waktu, misalnya waktu sholat bagi umat muslim.